Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan dua hal. Ya, dua hal. Yang pertama adalah bahwa ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah ya, dalam menegakkan protokol kesehatan. Maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Jadi sesuai dengan TR Kapolri nomor ST 3222/11/Kep 2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri ya, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru sebagai Kors Ahli Kapolri. Kemudian Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran MSI Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua yaitu Irjen Pol Dr. Andes Rudi Suwaryadi Kapolda Jawa Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Wida Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian penggantinya adalah Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri sebagai Aslo Kapolri sebagai Kapolda Jawa Barat.